Hai, aku ada kue. Apa kamu? Kamu mau bungkus? Woi, sabar woi. Sabar. Sabar ya. Tapi mereka satu pun gak ada yang baik sama gua. Mereka bersikap gitu ya karena perbuatan kamu dulu. Aku tahu kok. Makanya aku mau menebus semuanya. Oke. Yuk coba lagi. Aku kenal deh orang baik, polos, tapi nakal dan suka ledakin orang. Tapi dia anak baik kok. Dia pasti gak ada. Kok tumben Rena gak ada? Biasanya sehari minimal 5 kali kedengeran ledakannya. Di rumah Stitch juga gak ada. Cewek creeper itu ya? Lain kali aku teringat asal ledakannya lagi deh. Hei, udah ku bilang, gak ada gelut-gelutan lagi. Tahu? Mungkin dia lagi ada urusan. Ya udah, kita kesana aja. Hiya! 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 Yakin deh, Mat. Udah, serahin aja ke dia. Ini tuh bentuk penembusan dosa dia. Ini sangat mudah. Lihat, Mat. Aku jago, kan? Ini mah gampang. Zombie kecil ini aja bisa. Puji dikit kak. Roti. Mau beli roti? Eh? Jangan indek-indek kebunku. Eh, tunggu. Gak sengaja. Nanti ku bawain cookies lagi deh. Maling? Oke, ini kesempatanku. Ayo tangkap aku, Neko. Biar aku aja. Heh, apa itu tadi? Ya, ikannya matang. Tapi, malingnya berhasil aku tangkap. Neko! Kamu jahat banget sih. Kasihan Neko. Dia kan maling. Wajar dong dihajar. Enggak. Dia ini emang pencuri. Tapi jangan dihajar gini juga. Lah? Kok gitu? Pergi! Dasar orang jahat! Ya udah, maaf. Di, cookies buat kalian. Mau cookies? Sebenarnya kalian mau apa kemari?
Maaf, Amber. Tapi Flynn mau ngomong sesuatu. Aku minta maaf. Kalau mau jahat lagi, jangan di sini deh. Aku lagi sibuk. Aku menyesal atas apa Berisik. Yang... Aku bilang, aku sibuk. Kumohon, dengerin dia dulu, Amber. Oke. Aku minta maaf. Tatap matanya kalau ngomong. Aku minta maaf atas semua perbuatan jahatku dulu. Dan sebagai permintaan maaf, ambil cookies ini. Oke. Silakan pergi. Jadi, aku dimarahin? Enggak. Lah kenapa? Aku kan udah bersikap baik. Aku belum bisa lupa apa yang kamu lakukan kemarin. Dipikir satu cookies doang bisa menebusnya. Yaudah. Nih, ambil aja semua. Bukan gitu. Gak napas di dalam lava. Hei. Tolong lepasin dia. Flynn cuma ingin berteman dengan kalian. Bodoh amat. Aku sebenarnya kasihan sih. Gak ada. Gak ada kasihan sama orang jahat. Gak ada. Kakak kan juga suka nyerang Mamat. Terus dulu tuh, pernah kan kakak bakar rumah Mamat juga? Hah? Itu bukannya jahat juga. Tidak. Jadi kamu pelakunya? Itu beda. Beda, pokoknya beda. Orang jahat dilarang masuk. Oh, aku udah tobat. Yang bernama Flynn. Oh. Jadi, aku harus ganti nama dulu. Enggak lah, bego. Taruh aja kuenya di sini. Sama tulis pesannya. Swear I won't forget this. Why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Sitting up, I'm breathless. Anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open. I hate being broken. I feel like an ocean filled up with emotion. Anger ain't a potion. Rub it on like lotion. I can feel it soaking. Reopen, the scars have awoken. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. 'Cause I can't move on till I let go. I can't move on till I let go. I feel so lost. Unti, kenapa kamu ikutan juga sih? Aku hanya mengikuti Mamat. Bukannya aku udah maafin dia. Aku kan udah berbuat baik. Terus kurang apa lagi? Sabar, Flynn. Saranku hati-hati aja. Dia mungkin akan berbuat jahat lagi. Aku tahu. Kemana batu bara aku? Kamu butuh api. Biar aku. Jangan.
Jalan cokram. Aku akan melupakan kamu membangkitkan Flynn. Tapi, mulai sekarang jauhin dia deh. Dia nggak ada niatan buat tobat tahu. Aku merasa dia seperti menunggu ditolong. Tapi dia tidak bisa meminta tolong. Mana ada orang minta tolong, tapi menyerang kita. Dia hanya maniak petarung yang kesepian. Aku akan memberi apa yang dia cari. Aku gak ngerti lagi cara pikir kamu. Makasih ya, kamu masih menerima keputusanku ini. Tunggu aja aku di rumah. Flynn, ayo, jangan nyerah buat jadi orang baik. Udahlah, tinggalin aku sendiri. Lagian dari dulu aku sudah sendirian. Lalu gimana soal penebusan dosa kamu? Kamu bilang kan... Bersih, masih aja ngeyel. Pergi aja. Kalau bicara sudah tidak berguna, akan kugunakan kekerasan. Oh, lu nantan. Kebetulan, tubuhku sudah kaku nih. Jika aku menang, kamu harus menuruti semua perkataanku. Jika aku yang menang, tinggalkan aku sendiri. Itu tidak akan pernah terjadi. Meskipun sedikit, aku masih punya kekuatan teman-temanku. Aku yang mendakunya kekuatan Ender Dragon lagi. Tapi, aku masih punya semangat. Ini panjang sih ceritanya. Tapi intinya, dia sekarang udah berbeda. Apa bedanya? Jahat tetap tak jahat. Biar aku aja jangan. Yang... Hah? Biar aku aja yang urus. Tapi... Baiklah. Tapi kalau ada apa-apa, apa bakal maju juga? Tenang aja. Udahlah, tinggalkan aku. Aku tidak akan meninggalkanmu.
Aku yang salah. Aku menyuruhmu buat jadi orang lain. Dan itu sama sekali gak cocok buat kamu. Baiklah. Cukup main jadi orang baiknya. Sekarang, giliran tinju kita yang beraksi. Maksud kamu? Aku ada rencana. Ini sebenarnya ada apa sih? Mendapatkan hati orang lain, kamu harus melakukan hal besar dulu buat mereka. Contohnya, menyelamatkan nyawa mereka. Kamu yakin ini bakal berhasil? Oh, jangan ditanya. Ini pasti berhasil. Kami yang ngejar di pillager-nya. Jadi tidak akan ada yang terluka. Kenapa aku ikutan juga? Soalnya kita kurang orang. Kalau aku sendirian mana bisa kan? Maaf ya, Unti. Buat apa? Dah, diem. Udah. Pokoknya, kami akan pura-pura menyerang desa. Lalu kamu datang sebagai pahlawannya. Dan boom! Semua orang akan berterima kasih ke kamu. Baiklah. Takkan ku biarkan kalian menyerang desa ini. Pergi! Kamu kan? Rin!
belajar begini. Ini kan cuma pura-pura. Tahan diri sedikit. Ngomong apa lu? Kok Flynn lama ya? Ya ampun, dia lupa kita apa? Siapa? Serang guys. Hajar dia, hajar. Habisi dia. Gas. Moga serang boy. Iya. Seriusan. Ini Flynn lupain kita apa? Tanpa kekuatan Ender Dragon, aku bukan apa-apa. Tidak akan kubiarkan kau menghilang. Hah? Habis lu. Sekarang giliran lu yang gua hajar. Setidaknya, biarkan engkau istirahat. Dasar mamat bodoh. Bersiaplah kalian semua. Akan kuberikan semua yang kumiliki. Ya. Konsentrasikan semua tenaga. Semua. Dan semuanya lepasan penuh. Iya. Iya.
Saki! Wah, tolong! Takkan ku biarkan satu pun kabur. Apa yang terjadi? Kekuatanku? Selesai sudah. Sudah kuduga, aku tidak akan menerima semua itu. Hah? Yeay! Hah? Kenapa ini? Bonsai! Hah? Ini? Aku nggak tahu siapa kamu, tapi terima kasih ya udah nyelamatin kami. Aku kenal dia, tahu. Dia emang kuat banget. Berkat kamu, desa kami bisa selamat. Ini gawat. Aku harus melapor ke bos. Mari kita mulai pestanya. Now I seek what you teach. I do believe I always should have stayed.